I believe we can change the world, but first we've got to stop living in fear of being judged for who we are. Self-improvement. Mm-hmm. Yeah. Cewek yang mau maju harus siap dikritik, bahkan di judge. Sedangkan, sorry tadi siapa teman kamu? Baru dikenalin teman. Ya, dia menjudge kamu, padahal dia lagi menjudge dirinya sendiri. May I? Why not? Thank you. Buku apa? Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Ini buku tentang laki-laki yang bebas menentukan pilihannya. Mau well prepared atau mau senang. Pilihan kamu? Well prepared, of course. Kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam semua aspek. Bahkan kadang mengorbankan perasaan sendiri. Gimana kalau sensian ya? Kayak teman kamu tadi. Kamu yang bilang ya, bukan aku. Jo. San. Sanisti. Nice to meet you. Nice to meet you too. Enjoy your book. You too. San, gimana sih Maji? Oke. Okay. Sorry ya, kemarin gue ninggalin lo berdua. Soalnya kalau gue di situ, lo berdua tuh nggak ngobrol. Jadi gue cabut. Temen lo aneh. Tapi setidaknya dia on time kan? Iya, tapi dia ceroboh, nggak rapi, udah gitu sensiannya. Asli, standar lo tuh ribet. Ya udah kalau nggak suka nggak apa-apa. Sorry ya, Rin. Iya, no problem. San, lo liat proposal gue kemarin nggak di sini? Ya nggak mungkin lah, di meja gue ada file orang tiap hari gue beresin. Itu dia, makanya gue lupa proposal gue di mana. Clear your mind, Rin. Ingat-ingat dong lo taruh di mana. Rin, itu dia, gue lupa. Makanya gue taruh di mana itu ya? Gimana? Udah ketemu kontraknya? Di situ soalnya ada coret-coretan sama paraf dari klien. Itu penting banget buat lampiran kontraknya. Iya, udah Pak. Nanti saya cariin, nanti saya taruh di meja Bapak ya. Bantuin gue sini, cariin dong. Tuh ya. Ini biasanya nyari di sini nih. Nih, di sini. Ini lo cari yang ini, gue cari ini. Ups. Berantakin aja semua yang apa-apa. Meja lo bener-bener ya. Ini. Ya, ya. Ntar ada telepon. Bukan. Halo, Beb. Iya, nanti aku nyusul. Kamu duluan aja, ntar aku nyusul beneran. Ya bentar ya. Oke, see you. Lama kemana sih? Cari dulu kali sampai ketemu. Iya, ini aku lagi nyari. Tunggu, ini apa? Lamplop. Ini ya? Mana? Lamplopin. Iya banget. Aku bisa, kok gue sendiri lupa. Kok bisa ketemu? Sendiri pasti yang naruh di situ kan, seperti biasa. Aduh, kalau gitu gue gak tahan liat meja lo, sumpah. Beresin dong kali-kali meja gue. Nih, beresin sekalian. Tolong. Udah gue cabut ya. Duluan ya. Bye. Amor. Sumpah, Rin bisa hidup kayak gini ya. Itu saya cukup. San, ya. Kamu aja yang bikin kontraknya. Nanti filenya kamu bisa lihat di sharing folder. Iya, oke. Okay. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Hi, Mom. How are you feeling? Mom, aku hari ini agak telat ya kesananya, tapi pasti kesana kok nanti. Oke,
Tapi besok aku cari makanan yang enak ya. Mama istirahat ya. I love you so much. Bye. Hai. Kamu jadi datang kan, San? Aku masih ada kerjaan sih dikit. Jam 6, jangan lupa. Okay, bye. Harusnya kalian itu bikin to-do list biar kalian itu enggak lupa. Kan semua konsep udah saya brief, udah jelas. Untung klien tadi enggak ngeh loh ada item yang miss. Coba. Kita bisa kehilangan project. Please ya, lebih teliti ya. Yaudah sekarang buruan bikin timeline sama budget. Oke, siap. Please bangkunya dirapin lagi. Okay, thank you. Hai. Hai. Sorry udah lama nunggu ya? Nah, pas selesai meetingnya. Duduk, San. Thank you. Mas, pesanan tadi ya, udah boleh keluar. Gimana tadi meetingnya? Sedikit kendala. Hmm. Kamu gimana kerjaannya? Aman. Tadi ngerjain kerjaan teman seperti biasa. Ya. Silakan, San. Buat aku. Matcha latte. Serbuk teh yang memberikan cita rasa teh terbaik. Tadi meetingnya ada kendala apa emangnya? Tim aku, biasa. Hal simple, cuman kurang teliti. Terus aku lagi yang revisi untuk presentasi ke klien. Percuma punya tim. Maksud aku, biar mereka tuh lebih well prepare gitu loh. Kenapa? Gak apa-apa. Sanisti, nice name. Thank you. Matahari timur yang bersinar terang. Ibuku selalu ngomong kayak gitu loh. Try to get out. Try to get out. Aku nganter gini ada yang marah gak? Ada. Tapi udah enggak. Maksudnya? Gak cocok. Gak cocok gimana? Yang visinya jelas, hidup teratur, disiplin, on time, rapi, bersih, well prepared, well managed, well planned, dan sama-sama bisa maju menjadi lebih baik. Kalau kamu? Sama. Aku suka cewek yang bisa memanage dirinya sendiri, bisa menghargai waktu. Kan sehari cuma 24 jam. Kalau kita nggak bisa memaksimalkan waktu, banyak hal penting yang kebuang. Sayang. Thank you udah nganterin. You're welcome. Bye. Bye. San? Ya? Besok ketemuan? Pulang kantor? Jam 6. Oke. Okay. Bye. Bye. Yakin banget mau makan itu di sini. Itu lengket loh kalau tumpah gula. Iya, gue tutup lagi tuh. Jadi makan gue gara-gara lo.
Ah, udahlah, yuk ikut gue nonton aja yuk. Enggak, lu sama Nico ntar gue ganggu. Enggak, gue nanti sendirian. Gue gak sama dia, beneran. Kan udah lama juga kali gue gak pergi sama lo. Ikut gue yuk. Gue udah kangen kali gak pergi sama lo. Pak. San, thank you ya. Kontraknya deal. Untungnya dari kamu. Telat berapa jam aja bisa batal itu proyeknya. Ikut lega saya, Pak, denger. Good job. Lanjutin. Ya, makasih, Pak. Thank you, Pak. Jangan lo tuh. Ya, gak apa-apa kali. Sekali-kali bantuin teman sendiri. You're welcome. Gue minum lagi nih. Lain, Catherine. Gak ada tisu lagi. Bercanda. Nah gitu dong, kan enak dilihatnya. Akhirnya beberes. Clear your desk, it will clear your mind. Bener kan? Ya kan, emang harus kayak gitu. Iya, serah lo. Lo gak mau beneran gue temenin ke rumah sakit? Kan gue juga pengen kali. Tunggu nyokap lo. Gak usah deh, gue sendiri aja. Lo ntar aja, maksudnya pas nyokap udah balik ke apartemen, lo main sama Nico, kan sekalian makan bareng enak. Ya udah. Kalau gitu, gue nanti mau ke salon aja, gue mau killing time. Cepet yuk! Lo duluan deh, gue mau ngabarin nyokap. Ya udah deh. Tapi gue ngerasa lo aneh deh. Kan selalu. Emang aneh sih. Gue cabut ya. Bye. Bye. Ciao, Bella. Ciao. San. Ya, Pak. Untung kamu belum pulang. Klien, mereka mau additional item. Tapi mau kontraknya digabung sama yang kemarin. Dan malam ini mau di-approve sama direksi mereka. Jadi bisa kamu revisi ya. Oke, Pak. Bisa kan? Oke, bisa. Oke. Saya tunggu ya. Oke. Hot matcha latte. Mas, pesanannya. Ya, yeah, thank you. Jo, Jo. Oh my god, I'm so sorry. Tadi aku udah mau balik di Jigat Boss, harus bikin kontrak urgent, harus kelar dari TV juga. Aku udah buru-buru banget. But thank God I'm here. Kita masih tetap jadi kan? No. Sorry, saya enggak bisa toleransi orang yang telat. Kalau kamu enggak bisa menghargai waktu, kamu enggak bisa menghargai orang lain. Kamu udah buang waktu saya 20 menit. Pasti ke depannya kita enggak akan cocok. But thanks for coming. Thank you.
Joy itu copy paste gue banget. Gue tuh udah yakin banget kita bakalan klik, kita banyak kesamaan, seprinsip, sevisi. Gue udah jelasin detail banget kenapa gue telat. Dia gak bisa terima, padahal udah jelas gue gak bisa hindarin dong. Terus udah aja gitu, kelar. Kayak... San, copy paste itu identik sama. Sebenarnya bahkan boring juga kalau kita punya pasangan itu sifat yang sama. Sikap yang sama, hobi yang sama. Ya gak berwarna aja hidup kalian. Padahal dia udah memenuhi semua list pasangan gue loh. Aneh banget bisa gagal. Udah, minum aja dulu. Biar aroma kopi paste lo tuh gak ada di dalam tubuh lo. Kopi paste apaan?